Sementara di Bali, usai melaksanakan salat Id, ratusan kaum laki-laki berkumpul menggelar tradisi megibung atau makan bersama. Lauknya mulai nasi kuning dan gak ketinggalan ketupat opor. Tradisi turun-temurun di kampung Singaraja Buleleng ini sudah ada sejak abad ke-16. Maka ini salah satu perekat sebenarnya. Kami dengan bahasa ini kita duduk bersama, kita tidak akan lagi menanggalkan jabatan, pangkat, dinas status sosial, dan termasuk dengan hal-hal yang ada kaitannya, karena ini kita berdampingan juga dengan warga atau nyamu kami yang dari Hindu dan sebagainya. Kami ajak kemari untuk salah satunya ikut merayakan Idul Fitri ini. Eits, tak hanya umat Muslim, umat Hindu Bali pun ikut serta bergabung mengikuti tradisi ini. Tak heran kegiatan tersebut diklaim simbol toleransi yang terus terukir di Bali. Ervan Lugina, Putu Lujana, melaporkan untuk NET.